Abdul Advokat Karang. And the Justin get in with the long shirt, but there's no hal-hal mistis itu ada. Pilpres nih. Tapi sebetulnya substansinya di situ ada. Bukan, ada satu lagi. So and partners. Selamat datang di channel Liga Indonesia My ID. Halo guys, selamat kembali di channel kita, channel Liga Indonesia ID bersama saya Mas Doktor. Kita akan membahas tentang potensi pemain muda Indonesia. Ada 8 pemain yang berusia masih di bawah 22 tahun. Ada komentar netizen lain, yang pertama adalah jangan terlalu yakin buang. Dari dulu pemain Indonesia kalau udah menanjak usia emas banyak yang hilang. Nah ini sebenarnya semacam nasihat untuk para pemain kita. Lalu kesalahan timnas kita itu adalah pemain yang sudah main di kelompok senior tapi main juga di kelompok U23, U20, U19. Jadinya mereka kurang kesempatan untuk berkembang di klubnya dan dengan itu regenerasi pemain timnas pun jadi lumayan lambat. Nah, jadi misalkan Marcelino sudah ke senior, yang junior harus diisi yang lain. Itu maksudnya seperti itu. Jadi regenerasinya cepat. Nah, tapi kita tetap berharap liganya tegas bergulir sih. Jadi kita bisa menemukan pemain unggul lagi. Dapat mungkin usahakan mereka main di Eropa, sebenarnya Jepang atau Korea Selatan. Dan ada yang dia bilang kalau jauhkan mereka dari godaan gorengan, santan, dan main iklan. Orang Indo ngomong ini masih lawan lapis 2 Argentina, belum lawan Messi, Di Maria. Gak lihat apa kita main pemain muda. Ya itu, jadi memang bagi orang-orang yang peka, yang lihat match kemarin itu adalah bagaimana seorang Sintayong berani untuk menurunkan para pemain muda. Atau memang dari awal sebenarnya memang dia mengarahkan ke fase ini, potong generasi. Ada yang bilang, enak ini umur masih pada muda tapi jam terbang sudah tinggi. Keren memang motong generasi kayak gini, lanjutkan coach ya. Lalu, Rizky Ridho itu dianggap paling gak nyangka baru 21 tahun. Wibawa, ketenangan luar biasa untuk sukses gitu. Harusnya dia main di luar. Mainnya konsisten dan solid. Ya, kira-kira apakah timnya akan memperbolehkan Rizky Ridho untuk ke luar negeri ya? Tentunya tidak boleh pasti oleh timnya ya. Itu aja dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.